Dustin Poirier telah berhasil menempatkan posisi terbaiknya di daftar top 6 pound for pound UFC dan masih bertengger mulus di ranking 1 divisi lightweight. Dustin Poirier telah membuktikan bahwa dirinya salah satu petarung terbaik di UFC. Dengan catatan rekor 27 kemenangan dan 6 kali kalah di MMA profesional. Pada tahun 2011, Dustin Poirier mencoba masuk ke kelas welterweight di UFC. Saat itu lawannya adalah Josh Crispy. Dustin berhasil menang dengan kuncian. Di UFC 143, Dustin Poirier melawan petarung brutal, Max Holloway. Dustin Poirier berhasil mengalahkan Max Holloway melalui submission. Atas kemenangan itu, dia mendapatkan penghargaan Submission of the Night dan juga mendapatkan bayaran sebesar 1,2 miliar. UFC akhirnya mempertemukan lawan selanjutnya bagi Dustin Poirier. Ia adalah Chan Sung Jung, The Korean Zombie. Namun cukup disayangkan, pada laga tersebut, Dustin harus kalah dengan keputusan mutlak. Setelah kekalahan dari The Korean Zombie, Poirier bergabung dengan American Top Team yang dikenal dengan tempat gym terbaik di dunia. Karena di sana memang banyak petarung-petarung hebat yang berlatih. Di akhir tahun 2016, Dustin Poirier berhasil mendapatkan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu-nya tepat pada tahun ke-11 karirnya sebagai petarung MMA profesional. Di sisi lain, tahun 2018, Dustin mendirikan badan amal yang diberi nama The Good Fight Foundation dengan aksi sosial dan kemanusiaannya. Poirier banyak mendapatkan bantuan dari sesama petarung MMA dan petinju seperti Manny Pacquiao dan Habib. Di balik semua itu, ada kisah terjadi pada UFC 178 pada 27 September 2014. Ketika itu, Dustin kalah dari McGregor dengan TKO di menit kedua awal babak pertama. Ketika itu, pukulan McGregor ke telinga kanannya membuat Dustin tersungkur ke matras dan McGregor menghujankan pukulan hingga wasit menghentikan pertandingan. Pada 23 Januari 2021, Dustin bertarung ulang dengan McGregor. Mereka bertarung di UFC 257 di Abu Dhabi. Melihat perkembangan sang mega bintang Conor McGregor yang luar biasa, banyak yang menyebutkan kalau pertarungan ini akan berakhir imbang. Namun kenyataan berkata lain. Dustin Poirier berhasil membalaskan kekalahannya atas McGregor, di mana pukulan Dustin telak mengenai McGregor. Conor pun terjatuh dan wasit pun menghentikan pertandingan di ronde kedua dengan TKO. UFC kembali mempertemukan ketiga kalinya pada 11 Juli 2021. Poirier hanya butuh satu ronde untuk mengunci kemenangan TKO atas McGregor dalam duel UFC yang tersaji di Nevada. Sebelum ronde pertama berakhir, The Notorious mengalami satu tumpuan dan akibat dari itu, engkel kakinya patah. Melihat McGregor yang terduduk, Poirier langsung ambil kesempatan untuk memberinya satu bogeyman sebelum wasit mengakhiri jalannya duel melalui keputusan Dr. Stoppage. Dengan hasil tersebut, kini Poirier akan menantang raja baru kelas lightweight Charles Oliveira pada 11 Desember 2021. Ini akan menjadi laga title shot kedua. Sebelumnya, Dustin harus menelan kekalahan dalam title shot perdananya kontra Habib di UFC 242. Dalam kalangan para fans MMA di seluruh dunia, banyak diskusi yang beredar maupun analisa dan pendapat mengenai beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam pertempuran tersebut. Namun setidaknya, ada beberapa alasan yang menguatkan mengapa Dustin Poirier memiliki kans untuk merebut gelar juara dari tangan Dobrong. Mari kita simak alasannya. Yang pertama, Poirier adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu. Oliveira juga memang dikenal sebagai salah satu praktisi BJJ terbaik di UFC saat ini. Ia memiliki sabuk hitam tingkat 3 Jiu-Jitsu Brazil dan bisa menangkap lawannya dari posisi manapun. Ia memiliki catatan fantastis dalam rekor kemenangan submission terbanyak dalam sejarah UFC. Namun, Poirier juga memiliki hal yang sama. Ia adalah praktisi Brazilian Jiu-Jitsu. Ia juga mencetak beberapa kemenangan dengan kuncian. Salah satunya adalah saat mengalahkan Anthony Pettis pada November 2017. Dalam pertarungan terakhirnya melawan Conor McGregor, ia dua kali tertangkap dalam kuncian guillotine choke. Namun kedua percobaan submisi tersebut dapat diantisipasi dengan baik dengan kemampuan BJJ-nya. Dustin tampak tenang dan terukur ketika menghadapi posisi berbahaya tersebut. Secara mengejutkan, ia juga menampilkan ground and pound yang eksplosif untuk menekan Conor McGregor ke tepi oktagon. Selama beberapa tahun ini, Dustin terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam permainan ground-nya. Pertarungannya dengan Charles Oliveira akan menjadi match-up yang sempurna untuk mempertemukan dua sabuk hitam BJJ di dalam oktagon. Jika Oliveira hanya mengenalkan keahlian grappling-nya saat menghadapi Poirier nanti,
Tentu The Diamond bisa melindungi dirinya dengan baik dari ancaman kuncen Oliveira yang dikenal variatif tersebut. Yang kedua, kekuatan menyerang Dustin Poirier semakin berkembang. Kemenangan besar Charles Oliveira dalam mengklaim sabuk juara adalah sesuatu yang spektakuler. Ia mampu menahan banyak pukulan dari Michael Chandler di babak pertama dan membalikkan keadaan di putaran kedua, serta menutupnya dengan bogeyman mentah yang berhasil menjatuhkan mantan juara Bellator tersebut. Menghadapi Dustin Poirier, Oliveira akan menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya. The Diamond memiliki kebiasaan menyertakan seluruh tubuhnya ke dalam pukulan besar yang mematikan. Bagi petarung yang menerimanya, jelas berisiko knockout. Sepanjang karir MMA profesionalnya, Dustin mengumpulkan 14 kali kemenangan melalui knockout atau technical knockout. Dalam beberapa tahun terakhir, Poirier telah menyempurnakan pertahanannya dan menguasai kemampuan luar biasa untuk melemparkan pukulan besar dari sudut manapun. Seperti yang ditunjukkan dalam kemenangan atas McGregor di UFC 257, kemampuan menyerang Poirier tidak berhenti dan tendangan betisnya tidak kalah dahsyat. Nama-nama striker besar di UFC pun tak luput dari gempuran Poirier. Ia mengalahkan Gaethje yang dikenal luas sebagai penantang paling mematikan di kelas ringan saat ini. Ia juga pernah mengalahkan salah satu boxer terbaik yang mengumpulkan catatan significant strikes terbanyak di UFC, Max Holloway. Jika seorang grappler seperti Oliveira menahan terlalu banyak tembakan kaki bagian bawah, kekuatan dan mobilitas yang dibutuhkan untuk permainan ground and pound-nya bisa sangat terganggu. Yang ketiga, Dustin Poirier sedang dalam kondisi terbaiknya. Saat ini, Poirier tengah berada dalam masa puncaknya semenjak kekalahannya dari Conor McGregor pada tahun 2014. Di kelas lightweight, ia mengumpulkan 12 kemenangan dalam 15 pertarungan terakhirnya. Dua kekalahannya datang saat ia menghadapi Michael Johnson dan Khabib Nurmagomedov. Sedangkan satu pertarungan berakhir dengan hasil no contest saat ia berhadapan dengan Eddie Alvarez. Di antara 12 nama tersebut, Dustin menghabisi petarung papan atas di kelas lightweight seperti Gaethje, Holloway, Hooker, Pettis, dan tentu saja Conor McGregor. Beda halnya dengan Dobrong, meskipun ia memang mengantungi 8 kemenangan beruntun sebelum mengklaim gelar juara. Oliveira hanya sedikit menghadapi petarung prestisius di kelas itu. Seperti kini Poirier diketahui memiliki jadwal latihan yang sangat intens. Ia berlatih 2 kali sehari, 6 hari dalam seminggu. Meskipun mengaku minggu adalah hari liburnya, ia akan melakukan lari sejauh 5 mil. Senin, Rabu, dan Jumat pagi, masing-masing ia habiskan untuk latihan tinju, gulat, dan Brazilian Jiu-Jitsu. Malamnya, Poirier menekankan latihan pada senam, plyometrics, dan resistance band. Sementara Selasa dan Kamis, Poirier akan menghabiskan pagi hari di lantai untuk menyempurnakan permainan ground-nya. Malamnya ia gunakan untuk sparring. Berdasarkan ulasan di atas, akankah Dustin Poirier dapat merebut sabuk juara dari Charles Oliveira mengingat kerasnya latihan yang ia jalani? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned!